Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada video kali ini juga, kita akan berdiskusi, sharing dan berbagi informasi kepada sahabat lidah pecinta dangdut Indonesia, yaitu mengenai duta atau peserta lidah yang mendapatkan show terbanyak ataupun standing ovation terbanyak selama ini, mulai dari top 70, top 56, top 44, top 33, top 24 dan top 18 besar yang sudah selesai malam ini. Di sini kita akan melihat duta provinsi manakah atau peserta manakah yang mendapatkan standing ovation terbanyak di top 70, 56, 44, 33, 24 dan top 18 besar yang sudah selesai saat ini. Oke, langsung saja kita melihat peserta manakah yang mendapatkan standing ovation terbanyak tersebut. Pada urutan yang ke-18 ada Devri Duta Lidah, perwakilan dari Provinsi Riau yang mendapatkan 2 standing ovation. Pada urutan ke-17 ada Zahra, merupakan Duta Lidah perwakilan dari Riau yang juga sudah tersenggol mendapatkan 4 standing ovation. Pada urutan ke-nomor 16 ada Janna, merupakan Duta Lidah perwakilan dari Provinsi Riau yang mendapatkan 12 standing ovation. Pada urutan ke-15 ada Dini, merupakan perwakilan duta dari Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan 13 standing ovation. Pada nomor ke-14 ada Nia, merupakan duta lidah perwakilan dari Sulawesi Selatan yang mendapatkan 13 standing ovation. Pada nomor ke-13 ada Ila, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan 14 standing ovation. Sedangkan pada nomor 12 ada Gunawan, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Maluku Utara yang mendapatkan 15 standing ovation. Pada nomor ke-11 ada Eva, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan 16 standing ovation. Pada urutan nomor 10 ada Andari, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat yang mendapatkan 17 standing ovation. Pada urutan nomor 9 ada Acu, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan 18 standing ovation. Pada nomor ke-8 ada Rana, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan 20 standing ovation. Sedangkan pada nomor ke-7 ada Agung, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Bengkulu yang mendapatkan 21 standing ovation. Pada urutan nomor ke-6 ada Fania, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan 21 standing ovation. Pada urutan nomor ke-5 ada Hamid, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan 21 standing ovation. Pada nomor ke-4 ada Hari, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Jambi yang mendapatkan 21 standing ovation.
Pada nomor ketiga ada Wulan, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Banten yang mendapatkan 26 standing ovation. Pada urutan kedua ada Mili, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan 27 standing ovation. Pada urutan nomor pertama ataupun urutan nomor ke-1 ada dia, merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan 27 standing ovation. Standing ovation ataupun SO terbanyak diraih oleh duta lidah perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, yaitu dia dengan 27 standing ovation. Dan juga Meli merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Jawa Barat yang sama juga mendapatkan 27 standing ovation. Inilah informasi yang bisa saya berikan kepada sahabat lidah pecinta dangdut Indonesia pada video kali ini, yaitu mengenai peserta yang mendapatkan standing ovation terbanyak. Jangan lupa untuk terus mendukung duta lidah dari provinsi kalian semua ataupun jagoan yang kalian jagokan di tahun 2020 ini dengan cara SMS, ketik lidah spasi nama peserta, kemudian kirim ke nomor 97288, ataupun kalian bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play dengan cara download aplikasinya di Play Store, kemudian vote sepuasnya secara gratis. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa berikan masukan pada komen agar channel ini ke depan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.